anggota DPR RI Komisi 4 dari fraksi PKS dari Dapil 10 Jawa Tengah yang meliputi Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Pekalongan melakukan kunjungan ke Dapil 10 Jawa Tengah pada 8 sampai dengan 10 November 2024. Pada kunjungannya di Dapil 10 Jawa Tengah kali ini, Rizal Bawazir menyampaikan ceramah di pengajian Sabtu pagi di Kota Pekalongan. Menghadiri acara yang digelar DPD PKS Kota Pekalongan, menghadiri peringatan Hari Wayang Nasional yang digelar di Kasesi Kabupaten Pekalongan, serta menerima aduan dari beberapa perwakilan nasabah terkait nasib tabungan mereka di BMT Mitra Umat Pekalongan. Koperasi ini adalah solusi yang saya bisa lakukan, itu harusnya itu berhubungan dengan instansi yang di atas, koperasi dan koperasi. Sebenarnya itu mitra pada kita, jadi gimana caranya untuk dapat mengembalikan dana-dana yang sudah selama sampai 9 bulan. Itu yang nanti akan diskusikan dengan kementerian lembaga terkait. Terkait aduan dari beberapa nasabah BMT Mitra Umat Pekalongan, Rizal Bawazir menyampaikan, solusi yang bisa kami lakukan adalah bagaimana dana mereka bisa dikembalikan. Dan Kementerian Koperasi adalah mitra kerja dari Komisi 6 DPR RI. Jadi permasalahan koperasi dengan nasabah anggotanya akan didiskusikan dengan kementerian yang membidangi serta lembaga terkait. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Noris Jurnal TV melaporkan.